Udah sampai ya teman-teman, panas banget ini di luar. Nekat saya ya sini. Nah, udah sampai. Masya Allah, saya bukan lampu dan buka pintu biar nggak sumuk. Dua-duanya tak bisa ya teman-teman. Udaranya segar, Masya Allah. Dan ini cucian piring saya. Ini cucian piring semalam ya. Saya harus cuci dulu. Hari ini Bu Pesa juga mau masak ini lagi ya teman-teman, jangan pernah bosen ya. Nih, dan rahasia Bu Pesa untuk mengikat majikan itu ini pelet pengikatnya Bu Pesa itu ini ya. Ini pelet pengikatnya. Kenapa kok saya pakai ini ya teman-teman? Karena kata majikan saya itu, saya kalau masak itu nggak pakai api ya. Ya gimana, orang cuma bumbunya cuma ini dan ditaburin dengan garam, mau ada rasa apa gitu loh. Ya udah, tak kasih ini aja. Saya nggak apa-apa, maksudnya ini yang beli saya sendiri ya, karena majikan saya nggak mau beli ini. Biarin dia terkindil-kindil dengan saya. Nah, ini saya mau masak gambas lagi ya, karena di kulkas itu nggak ada sayuran, jadi saya ambil di kebun saya ya, di kebun saya. Maksudnya di sana yang nanamkan saya. Tapi majikan saya tuh suka banget dengan ini, yang cowok ya. Katanya manis, semanis senyumane wong ayu. Aku gak ngomong aku lo ya. Oke, ini yang satu udah agak tua teman-teman. Tuh, agak tua. Jadi dalamnya nggak tak ikutin ya.
saya punya pentol cumi ya teman-teman, dan saya mau kurangin buntung ini di pundak, tengahnya itu di pundak. Sudah matang ya teman-teman, kita masukin pentolnya. Pakai api kecil saja. Cukup kasih sedikit saja ya teman-teman. Ini bumbunya sama bawang ya, masukin. Kasih air. Dan jangan lupa ya, pelet pengikatnya ini. Purin saja ya, cukup wangi gitu saja ya. Dedang.